kau yang kini dilanda patah hati. Jangan takut, aku ada di sini menemanimu, menemanimu. Kita kangen banget, pengen konser kayak gini nih. Iya. Kangen manggung. Iya, suasananya, penontonnya, dan energi yang dirasakan di antara kita berlima tadi, berempat, plus additional bisa bersinergi bersama, itu tuh udah lama sekali tidak dirasakan. Yang biasanya kita cuma di dalam ruangan. Studio gitu ya. Studio. Udah dalam studio, green screen. Green screen. Yeah. Nah ini alam. Alam. Indahnya. Ternyata nggak main sound tuh bisa bikin kita yang tadi yang main tiap hari jadi kagok juga. Tapi seru. Saat ini yang pertama kita harus merasa aman dulu semua, tenang, nyaman. Mudah-mudahan setelah mulai vaksin mulai masuk ya, mulai disuntik satu-satu semuanya, itu menjadi solusi untuk kedepannya kita bisa perform lagi. Pastinya optimis ya? Ya, ya optimis. Harus dong. Sebenarnya di era pandemi malah gue ngeliat banyak karya-karya yang keren banget muncul. Dan gue rasa kita beradaptasi kan untuk sementara. Soon kita juga bakal balik lagi dengan karya-karya yang keren. Ini sangat matuh protokol kesehatan ya, itu. Ini kitanya aman juga rasanya kan. Ini tidak ada kegelisahan lagi. Dan bagusnya di ruang terbuka ya? Iya, itu yang utama. Teman-teman rekan musisi, semangat selalu pastinya yang kita manfaatkan waktu ini untuk terus berkarya. Jadi misalnya lagi belum dapat kesempatan, jangan khawatir, kita pokoknya harus terus kreatif dan optimis dan yakin nanti dunia musik Indonesia akan kembali lagi. There's a light at the end of the tunnel. Tonton MLD Spot Stage Bus Jazz Tour 2021 Journey of Inspiration di YouTube channel MLD Spot. Lihat infonya, bisa dengan follow Instagram @ MLD Spot. Kamu tidak sendiri, teman sejati tidak akan pergi. Jangan takut, aku thanks to MLD Spot.